Ketua Penerangan BN Selangor Isham Jalil berkata, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak perlu menetapkan syarat sekiranya mahu melantik seorang timbalan daripada parti Umno. Isham yang juga bekas pegawai khas Najib menegaskan demikian ketika mengulas ura-ura Muhyiddin akan melantik seorang timbalan dari Umno. Bagaimanapun, tawaran tersebut didakwa mencaratkan agar tidak diberikan kepada Presiden Umno Ahmad Zaid Hamidi. Mengulas perkara itu, Isham berkata, tawaran seperti itu perlu dikaji dahulu kerana ia hanya akan mengukuhkan kedudukan Muhyiddin dan pada masa sama memberi kesan buruk kepada Umno. Ura-ura tersebut timbul ketika Perdana Menteri kini ditekan untuk memujuk Umno yang mengancam untuk mengalih sokongan dan menyebabkan krisis dalam pentadbiran Muhyiddin. Mengulas lanjut dengan sentimen sama, Isham berkata, tawaran tanpa syarat lebih ikhlas dan memberi lebih ruang kepada Umno untuk membuat keputusan dengan bebas. Beliau seterusnya menggariskan tiga senario yang akan berlaku jika Zahid tidak ditawarkan jawatan tersebut. Pertama, perbalahan dalaman Umno yang membawa kepada perpecahan apabila Presiden diketepikan secara paksa oleh pihak luar daripada parti, terutama oleh Parti Bersatu. Kedua, pengukuhan kedudukan Muhyiddin dan Bersatu dalam kerajaan dengan sokongan Umno. Ketiga, implikasi kedudukan Umno dan BN dalam Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya umum ke-15.